Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Apa kabar? Ketemu lagi di channel youtube aku Sari Mega Dan hari ini panas banget Dan cucian aku juga semuanya kering Tapi aku nyucinya juga gak setiap hari nyuci sih Jadi pas lagi nyuci Untungnya panas banget Jadi semuanya kering dan baru aja aku angkat <laughs> walaupun nyucinya pakai mesin cuci tapi kalau nggak ada panas juga nggak bakalan kering jadi kayak lembab gitu ya dan untuk nyucinya aku sama nenek itu dipisah karena disuruh majikanku dipisah karena kata mereka wise Maaf, katanya e, apa? Jangan dicampur karena kadang nenek aku suka ngompol. Jadi, terus apa pakainya itu? Kotornya tuh lebih dari e, kita gitu, punya aku gitu kan. Jadi, kata majikan, suruh pisah aja karena kadang ya itu pipis atau kencing di celana terus kulitnya juga kan kadang beda kan ya terus apa giginya harus dipisah walaupun sama-sama pakai mesin cuci tapi dipisah jadi aku tuh nunggunya nyucinya tuh nunggu banyak dulu biar enggak boros air sama listrik kan gitu jadi nyucinya sampai tiga hari sekali biar banyak sekalian dan ini jam, jam tiga jam tiga kurang nenek aku udah aku kasih tidur siang baru aku tidurin dan aku sekarang habis ini mau bersihin kamar dia karena tadi aku belum sempet dan karena aku juga kalau bersih-bersihnya itu nunggu nenek aku tidur jadi kalau nenek aku bangun aku itu harus di sampingnya nemenin dia nggak boleh kemana-mana nggak boleh ngerjain apapun itu Dan ikutin terus, ya, teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, ya, karena dukungan dari kalian yang jadi mau apa, penyemangat aku, dan aku juga mau bilang, jadi apapun itu kerjaan kita jalanin dengan ikhlas dan tetap disyukuri Gitu insya Allah nanti kita juga bakal dapat balasannya juga gitu dan itu di luar panas banget teman-teman Wajahnya lagi panas banget. Jadi, aduh, jatuh. Jadi, kita itu harus benar-benar jaga kesehatan ya. Panas banget. Di situ ada pohon apa itu? Mangga. Oh, mangga pas waktu itu pernah tuh banyak banget tapi sekarang udah enggak ada nggak tahu <laughs> udah enggak musim ya pas kemarin tuh waktu musimnya tuh banyak banget buahnya sekarang udah habis inilah pekerjaanku di Taiwan menjadi seorang TKW yang bekerja sebagai PRT sekaligus merawat lansia dan di sini aku merawat seorang nenek yang memang sakitnya itu udah gak bisa jalan dan lebih khusus ke tempat tidur sebenarnya gak ada yang mau kita kerja jauh dari keluarga Jauh dari negara kita sendiri, apalagi kita kerja ke luar negeri, meninggalkan keluarga dan nekat demi sebuah cita-cita yang kita impikan. Mungkin ini pertama kalinya aku, pengalaman pertama menjadi seorang TKW. Ternyata begini ya rasanya Tapi Kita semua harus tetap Kuat Sabar Tabah Dan menahan rindu Sampai kontrak kita nanti habis Karena kerja di Taiwan Kita mempunyai kontrak Tiga tahun Baru kita bisa pulang ke Indonesia, ke tempat Kelahiran kita dan berkumpul lagi sama keluarga kita. Kalau ditanya enak gak sih kerja di Taiwan, jawab aja enak. Enak banget, biar orang kampung orang di kampung keluarga kita yang di kampung itu nggak cemas ke kita biar mereka nggak khawatir kadang kalau kita lagi capek paling cuman mengeluh sendiri paling cuman bisa netesin air mata karena kita di sini, ya, sendiri kita sakit pun ngurus sendiri, dan sakit pun kita harus tetap bekerja. Ya, apapun itu, harus kita syukuri. Apapun pekerjaan kita, tetap kita harus nikmatin. Dan insya Allah, nanti kita. Bakal mendapatkan, atau kita bakal memetik hasilnya di kemudian kelak, karena kita pergi jauh-jauh ke Taiwan dengan maksud dan tujuan yang baik, dengan bertujuan membahagiakan keluarga. Dan rela pergi jauh ke sini hanya demi keluarga. Untuk semuanya pokoknya, tetap semangat, jalanin dengan ikhlas, boleh kita mengeluh, manusiawi kita mengeluh, boleh kita capek. Dan pasti kita kerja juga capek. Jangan pernah tinggalkan sholat, dan jangan lupa terus berdoa agar kita di sini sehat, dan keluarga kita yang ada di kampung juga sehat. Alhamdulillah, udah selesai ngerjain kamar nenek karena kamarnya juga kecil. Tapi aku sehari pasti bersihin apa sapu ngepel lap kamar nenek itu sehari dua kali karena pasti uh, kotor gitu, <tuh> panas banget teman-teman. Dan ini masih setengah empat setengah empat dan aku mau istirahat dulu mau tidur sebentar dan nanti sore aku biasanya bangun nanti jam 5 bangun jam 5 langsung aku mandi habis itu mandi kenapa aku mandinya sore karena nanti kalau aku udah ngurusin nenek jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi pokoknya kalau nenek udah bangun itu aku harus teh di Samping dia gitu, makanya sebelum dia bangun itu, aku mandi dulu. Pokoknya beres-beres dulu apa aja pekerjaan yang belum aku kerjain, aku kerjain dulu. Dan karena itu, karena nanti kalau dia udah bangun, aku pasti nggak sempat ngerjain itu semua gitu. Dan nanti habis mandi, langsung masak buat dia.